Yang banyak ni ibu-ibu inilah gawe lata, terpengaruh melok dari kawan. Itu nah yang ibu-ibu ada yang boneka-boneka digerobok, ayam ngerem, gajah-gajah itu haram galo. Walaupun dia nyu gambar, dia nyu artinya nyerupai ciptaan Allah, tetap haram. Menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i tidak. Komong ke di buang kata madia, jiko yang bagus pelembang ni, kalau pacak mak mano caranya cari seni, cari bakul, isi pempek kerupuk, isi pempek apa, bentuk ke pempek telok, pastian pelembang. Kan ada orang ingin tu dah. Iya sih, dia cari yang pacak lukis. Iwak beli tu apa dia? Lambang apa iwak beli tu? Bukan lambang gitu. Katik, bukan pelembang iwak beli tu. Kalimantan di Jambi banyak beli tu. Pelembang tu ngelola iwak. Kan tidak mutlak iwak beli tu pempek. Iwak delek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kalau yang bentuknya barang itu najis, tapi dibersihkan jeronya tetap berbentuk binatang, itulah hukumnya haram. Manset, yang galak di rumah manset, macan, tegak, tupi, muat manset apa, genset, offset. Omset apa offset? Offset. Closet. Yang binatang tu nak, yang isinya dimbe, ditaruh lagi offset. Ah, itu haram. Bu, macam ada macan, beruang. Tapi kalau dia hanya kepala rusa, tidak haram. Ada kepala rusa kalau ganteng orang kopca, itu tidak apa-apa. Iya, tanduk deh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau rumah-rumah lama, tidak bayunya. Yang banyak ni ibu-ibu inilah gawe lata, terpengaruh melok dari kawan. Itu nah yang ibu-ibu ada yang boneka-boneka digerobok, ayam ngerem, gajah-gajah itu haram galo. Apa dia namanya? Keramik. Keramik gajah. Ibu? Kristal. Kalau dia nyerupai ciptaan Allah, kalau dia nyerupai nyawa bakal hidup dengan sempurna, itu haram. Macam ada gajah-gajahan kecil galak digobok-gobok tu. Ku jengok galak sanjung rumah wong ada wong-wongan. Itu kalau dinjuk nyawa, itu. Dia sempurna. Kecuali kalau yang gajah-gajahan dibuat wong duduk. Itu cuman kakinya baik, cuman kaki itu sekadar timbul, bukan berkaki nian. Itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi yang galak ku jengok digobok-gobok, taruh lama ini ngomongnya wong-wong berduit. Ha, itu jadi
no di tempe-tempe itu haram. Itu gawe-gawe lata. Kadang-kadang memang ibu dak dong idak ke nyowong betino ni. Kadang ibu barang yang kamu beli, kamu taruh di gerobok tu cuma naisan bae. Idak terpakai. Kaget beli yang cangkir bagus-bagus. I cuma naisan bae. Dia ni mak ini. Kalau dia nyo kena sinar, kalau dia nyo kena sinar bayangan itu, keluar nyo bayangan lagi selain dari bayangan manusia itu haram. Macam kita ni kan kalau kena sinar matahari metu kan bentuk kita itulah. Cuman kita ni manusia. Ini kita membuat seperti ciptaan Allah. Apa bentuk binatang lah. Kena senter, kena belor, kena lampu metu lagi. Bentuk itulah haram. Tapi kalau dia nyo bentuknya misal nah, no gambar kait ni. Nah, ini kan gambar kait. Kalau kena sinar, tidak betul gambar dia. Betul segi empat ni lah. Tidak ada haram. Cuman dalam mazhab Malik tetap haram. Walaupun dia nyo gambar, dia nyo artinya nyerupai ciptaan Allah, tetap haram. Menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i tidak. Jadi kalau dia nyo kena di dinding ada gambar sapi, ada gambar burung, ketika ditembak matahari metunya gedek. Yang metu tu bentuk gedek, bentuk dinding, bukan bentuk binatang itu. Nah, itu tidak haram. Cuman ibu kalau kita orang Indonesia solat di Mekah sana pakai baju batik gambar burung dimarahinya haji, haji haram. Apa dia haram? Apa dia? Oh baju tu ada gambar. Kan batik kita ada gambar burung, gambar. Nah, dia haram ke oleh orang Mekah? Karena dia megang pendapat yang haram tadi. Kita cek-cek tak ngerti bahasa Arab eh? Yo. Kami orang Indonesia. Yo. Tak nyambung bahasa tu. Ah, dia haram ke haji, haram. Haji, haram. Dia haram ke tapi kalau dia nyok nah macam kita jingok patung-patung dibasuki rahmat sekip tempat wong nyual-nyual taman-taman ya kan, nah itu kuda-kuda itu haram, termasuk Grand City itu nah. Perumahan Grand City kuda kalau nah itu kuda-kuda haram. Termasuk yang haram tu iwak yang di BKB. Iwak belida tu haram itu. Karena dia menyerupai ciptaan Allah. Sudah aku omong kan di wali kota. Lah dia omong ke lah disampaikan. Menyelesaikan tugas. Jangan dituntut Allah ya yaumul qiyamah. Hah? Guang besar pula. Situlah kan iwak ni halal bu. Cuma iwak di Blembang tu lah haram. Iwak belida Blembang itu. Miliaran itu bu, harganya muat itu. Aku tu ngomong dengan wong tu, kan kalau Singapura macan, singo. Iyalah, karena dia bentuknya sempurna. Aku kan ngomong ke dengan kawan di kota Madia tu. Iya, itu kalau yang soal berfotonya itu kita yang berfoto. Yang dihukumkan singonya. Kita ini kan diurusan. Komong ke di buang kata Madia, jika yang bagus Plembang ni, kalau pacak, mak mana caranya cari seni. Cari bakul. Isi pempek kerupuk. Isi pempek apa. Bentuk ke pempek telok. Pastian Plembang. Kan ada gago pingin tu dah. Iya sih, dia cari yang pacang lukis. Iwak belido apa dia? Lambang apa iwak belido? Bukan lambang gitu. Kate, bukan Plembang iwak belido. Kalimantan di Jambi banyak belido. Plembang tu ngelola iwak. Kan tidak mutlak iwak belido pempek.
Iwak delek. Ya tak tahulah. Sama beje. Jadi boneka tu mak ini. Jadi kalau kita beli ke budak kecil boneka, niat kita tu nidik budak supaya tumbuh sifat kasih sayang. Adik diam ye. Kita kek main lagi. Adik jangan nangis. Tujuan kita nidik anak kita supaya ada sifat kasih sayang dengan budak kecil. Setelah dia besar, ini boneka tidak boleh dikemeng-kemeng ke. Sengkir kelaju gobok yang tidak terjingok majasnya. Jadi tidak ada boleh dia terbentuk terkapal. Macam model kamu punya anak betina. Ada kaget boneka besar pagak dia tidur. Itu haram. Ya banyak itu. Tak boleh ditalak ke anak cucung. Ibu, anak cucung itu wong anak kita, cucung kita tu mereka tumbuh tanpa pengetahuan. Yang kenal ke boneka tu kita. Nah, jadi kalau budak sudah faham, lah ngerti singkir ke. Ya, yeah? Jangan sampai dibiasa ke tidur nak sama boneka ni. Nah. Ya. Yeah? Banyak yang pakai boneka. Pokoknya jangan nuntut aku di akhirat.